Halo teman-teman, hari ini kita akan latihan abs. 10 menit abs, 10 gerakan variasi baru. Siap challenge abs kamu? Let's go. Olahraga yuk. Halo, kembali lagi dengan aku Elaine. Hari ini kita akan 10 menit latihan abs. Kalau kamu butuh warm up, bisa stretching dulu ya. Kalau udah stretching, let's go, eagle crunch. 50 detik dan 10 detiknya istirahat, terus langsung mulai lagi. Nah, kaki kamu dikaitin, tangan kamu juga dikaitin. Jadi, core kamu tuh rapet, siap engage, siap aktif, dan siap di crunch. Hati-hati, punggungnya jangan keluar masuk ya. Jadi usahain punggung kamu nempel ke yoga mat terus. Let's go. Masih gerakan pertama, masih semangat dong. Yeah. And crunch. And crunch. Yeay, istirahat. Next, kita akan gerakan single leg drop. Jadi kakinya diturunin satu-satu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kakinya lurus dan point, biar gampang aktif dan biar abs kamu semakin engage. Jangan lupa, punggung harus nempel lantai supaya kamu pakai abs kamu, bukan pakai lower back. Kasian dong lower backnya. Semangat ya, kita cuma 10 menit loh di sini. Jadi 10 menit gunain dengan baik, dengan semangat, latih perut kamu supaya lebih kuat. Kanan, kiri, kanan, kiri. 5 detik lagi. Yeay. Next, kita akan ke Russian twist. Jadi kita duduk, dua kaki tekuk, badan lean back ke belakang, kiri, kanan, kiri, kanan. Badannya lean back dan perut kamu kayak ditonjok ke arah belakang. Nah, lower back jangan keluar ya, perutnya harus kayak ditonjok. Jadi lean back ke belakang. Dan twist, kanan, kiri, kanan, kiri. Pertahankan low-nya ya. Wow, mulai panas nih, kerasa nih perutnya. Tetap semangat, aku lakuin ini bareng kalian. Kita akan sama-sama bisa 10 menit tanpa berhenti. 3, 2, 1, yeay. Next, kita kembali berbaring lagi ya. Kaki satu angkat, kaki kanan yang angkat, sikut kiri ketemu. Nah, kaki tangan ketemu, kaki tangan ketemu. Ya, perhatiin ya, yang ketemu sama lutut itu bukan hanya siku, tapi shoulder kamu ikut naik. Jadi abs sampingnya kena. Let's go, angkat. Angkat lagi, jangan lupa shoulder blade-nya ngangkat. Kakinya juga lurus ya. Jadi pas tangan dan kaki kamu ketemu, abs kamu crunch. Semangat, jangan berhenti. Don't give up. Yeay. Next, kaki satunya ya. Kalau tadi kaki kanan, berarti sekarang kaki kiri. Dan sikunya berarti tangan kanan. Let's go. Kaki lurus dan crunch-nya barengan. Kaki tangan harus sinkron. Kaki tangan ketemu. Kaki tangan ketemu. Kalau kamu beneran capek banget, bisa pause dulu videonya. Tapi kalau enggak,
lanjut terus tanpa berhenti. Let's go. Lima detik lagi. Empat, tiga, dua, satu. Yeay. Wah, ini udah, kita udah setengah jalan nih. Tapi jangan patah semangat. Lanjut terus, kita akan ke finish line sama-sama. Berbaring and toe touches. Nah, tangannya kayak menyentuh ankle gitu ya. Nah, shoulder blade-nya jangan lupa ngangkat. Kalau leher kalian capek, bisa di sini. Ya, angkat. 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 Pakai abs kalian, punggungnya nempel lantai. Lindungi punggung kamu dari cedera dengan tempelin, masukin perut kamu, jadi punggungnya semua nempel 100%. Toe touches, come on. Sentuh itu, sentuh lagi. 3, 2, 1. Nah, siapa yang masih di sini? Tulis di kolom komentar ya, gerakan mana yang paling bikin kamu mati. Next, kita tekuk dan arahkan lutut ke arah dada. Sambil bokongnya ikutan naik. Naik dikit aja. Karena di lutut yang tekuk ini, kita lebih engage abs-nya. Jadi, bokongnya ngangkat dikit aja, udah kerasa pasti. Nah, itu bokongku ngangkat ya, cuman gak kelihatan soalnya ketutupan tangan. Ngangkat kok, aku janji, pasti gak mungkin bohong. Let's go. Yes, semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, next kita di posisi duduk lagi. Kita akan shimmy abs. Apakah itu? Ya, kita gerakan bahu kita kayak gini. Tangannya di pinggang aja. Nah, tapi ada arahnya tuh. Ke habis gini ke depan. And ke belakang. Ke belakang, depan. Depan. Belakang, lebih belakang lagi, bisa. Yeay, depan. Ayo belakang lagi. Jangan nanggung ya, belakangnya belakang banget tuh. Nah, garu ke depan lagi. Shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy. 5, 4, 3, 2, 1. Istirahat 10 detik dan kita siap di posisi tidur lagi. And start, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nah, untuk melatih abs kamu, lagi punggungnya nempel, jangan degek. Ada yang tahu degek nggak? Atau ada yang nggak tahu? Degek itu lower back-nya keluar kayak bebek, itu namanya degek ya. Nah, ini kita juga latih inner thigh kita atau paha dalam kita supaya tambah kenceng dan tambah support kita di beberapa gerakan olahraga yang penting. Let's go! Nikmati musiknya, tetap semangat! Yeah! Nah, gerakan terakhir. Siap? Are you ready? Jangan berhenti, jangan exit, jangan cuma liatin aku. Sama-sama earthquake, lean back ke belakang. Lean back 45 derajat ke belakang. Abs masuk. Tahan. Udah geter-geter belum? Nah, itu berarti namanya earthquake. Nah, gempa bumi. Gempa bumi di abs. Istirahat sebentar dan kita akan ke seri 2. 3, 2, 1. Earthquake lagi ke belakang. Lebih rendah sekarang.
tangannya naikin dikit. Challenge yourself. You can do this. Kamu ngeklik video ini karena pengen latihan berat, ya kan? Dikit lagi, ayo. Ayo. Ayo, aku gak give up loh. Don't you dare give up. Yeay! Tepuk tangan! Ayo, udah finish. Jangan exit karena kita mau cooling down. See you stretch. Tangan di depan dan stretch your abs. Tekuk kaki. Stay di sini, chest up. Gimana tuh 10 menitnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian, pesan dan kesan. Lanjut child's pose. Panjangkan lagi spine kamu. Yang tadi mungkin menderita karena beberapa teknik yang salah. So, untuk next time, biar lower back kamu gak sakit, kuncinya adalah tempelin ke yoga mat dan pakai kekuatan abs kamu supaya punggung kamu tuh bisa nempel. Ke belakang. Ke depan, flowing. Ke belakang lagi. Jangan kayak gini, tapi tarik dan push ke belakang. Jadi spine kamu tuh tambah panjang di sini nih. Ya. Atur nafas juga. Inhale. Exhale. Yeay, terima kasih udah ikutin dari sini sampai akhir. Jangan lupa subscribe jika kamu pengen 5 video rutin dalam seminggu. Temanya ada macam-macam, kelenturan, latihan otot-otot paha, abs, tangan, dan macam-macam deh. So, jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.